ketika sedang terkena musibah, ketika terkena, terkena masalah dan ujian, maka kita harus benar-benar mencamkan bahwa ujian dan pertolongan berjalan paralel, ujian dan pertolongan berjalan bersamaan, bersama garis lurus, tidak mungkin ujian meninggalkan pertolongan tidak mungkin masalah meninggalkan pertolongan karena Allah lah yang memberikan kita ujian sebagaimana Allah juga yang memberikan kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku aku tergantung keyakinan hambaku terhadap diriku kalau keyakinan dan prasangkanya baik maka akan baik yang akan terjadi apabila kita yakin pertolongan itu akan datang maka Allah akan datangkan pertolongan dan sebaliknya wa insyaran fasyar kalau ternyata kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah-masalah masalah berikutnya dan tidak ada solusi sama sekali. Wa insyaran fasyar, kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul alamin? begitu masa begitu ada masalah yang dia ingat adalah bukan masalahnya tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud dua rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis sabri was Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk dan Allah subhanahu atau Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemana kita dalam konsep ini kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A hubungi si B pergi ke sana dan pergi ke sini seluruh arah kita tuju kecuali arah kepada Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala Buktinya tidak ada khusyuan di dalam sholat kita. Buktinya tidak ada tambahan rakaat dalam malam-malam ini. Mana air mata taubat kepada Rabbul Alamin? Mana rintihan Rabbir Rabbi atau Rabbit Pertolongan datang dari Allah. Maka mintalah kepada Rabbul Alamin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan datang dari langit, Jemaah. Bukan dari teman. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Sama kita lupa mengemis kepada robbal alamin. Walillahi mulkus sama wal ard. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kemana ayat itu di dalam hati kita. Hadirin yang Allah muliakan. Hidup dan ujian tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah, "Am hasibatum an jannata wa lam ya'tikum ladzina khalau min qablikum?" Apakah kalian berpikir Anda akan masuk surga? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? masat humul baksa wa wa zulzilu. mereka digoncang mereka mendapatkan kesulitan kesengsaraan dan mereka digoncang-goncang zulzilu mereka mengalami hujan seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka zulzilu digoncang di atas ke bawah kanan kiri digoncang-goncang oleh Allah sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang beriman bertanya kepada bertanya kepada diri mereka mata nasrullah kapan pertolongan Allah itu datang lalu Allah merespon Allah inna qarib ketahuilah pertolongan Allah itu dekat pertolongan Allah itu dekat namun kita terburu-buru Nabi SAW mengatakan walakin akum ta Nabi SAW bersabda, tapi kalian adalah kaum yang selalu ingin terburu-buru ibadah nggak ditingkatkan tapi ingin keluar dari masalah tersebut para ulama mengatakan anda ingin sukses tapi anda tidak melewati dan menapaki jalan kesuksesan inna safina talam tajri ala liyabas perahu itu tidak berjalan di atas daratan pertolongan datang dari Allah itu sabda Nabi kita SAW, Wasallam jika kita masih percaya dengan Nabi kita itu sabda Nabi kita saw yang Allah firmankan dalam surat An Najm ayat 3 wa mayanti anil illa wahyu Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dan diantara wahyu tersebut pertolongan didatangkan dan diturunkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan 70%, pertolongan 70%. Tingkat kesulitan 80%, pertolongan 80%. Tingkat kesulitan 90%, pertolongan 90%. Tingkat kesulitan 99%, pertolongan datang 99%. Maka ambil pelajaran bagi orang-orang yang mampu berpikir jernih. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bukankah pertolongan seringkali tidak datang bersamaan dengan datangnya masalah dan ujian? Dan itu yang saya alami sendiri. Ma'asyiral muslimin. Nabi SAW melanjutkan hadisnya dengan mengatakan wa annas sabra ya'til 'abda 'ala qadril musibah dan kesabaran Allah datangkan kepada seorang hamba sesuai dengan beratnya musibah. Betul. Masalah datang di bulan Januari misalnya atau di bulan Februari atau di bulan Maret. Lalu sampai sekarang pertolongan yang clear itu belum terlihat. Tapi Allah memberikan solusi, Allah berikan kesabaran yang membuat kita bisa menjalani hari-hari berat tersebut. Tapi benar-benar semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesabaran yang Allah berikan sesuai dengan beratnya musibah yang kita rasakan. Kesabaran yang Allah berikan sesuai dengan rasa sakit yang kita rasakan. Kesabaran yang Allah berikan sesuai dengan kekuatan yang kita butuhkan. Sabar akan didatangkan kepada hamba sesuai dengan beratnya musibah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan dan tidak ada pintu masuk untuk pesimistis. Tidak ada alasan dan tidak ada pintu masuk untuk lemah, untuk galau, untuk putus asa. Karena semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan bahasanya itu dikasih datang dari langit. Maka tidak ada alasan untuk tidak pede dengan diri kita sendiri. Tidak ada alasan mengatakan saya nggak mampu, saya nggak sanggup betul. Siapa yang sanggup di antara kita? Sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, wa insanu Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Tapi yang perlu kita ingat, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tentang kekuatan kita, tapi pertolongan yang Allah berikan diberikan kepada kita. Ini bukan tentang kemampuan sabar yang lahir dari dalam diri kita semata, tapi kemampuan sabar yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada alasan membuka pintu kepada syaitan sehingga syaitan melemahkan kita merasa kita lemah, merasa kita down, merasa kita nggak mampu menghadapi ini semua karena ini bukan tentang kemampuan kita kita memang lemah itu sudah confirm dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita dikasih kekuatan untuk sabar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah nggak mungkin bohong Allah nggak mungkin keliru Allah tidak mungkin mempermainkan kita Alif Lam Mim Zalikal Kitabul Raiba Muttaqin Alif Lam Mim Kitab ini tidak ada keraguan tidak ada keraguan sama sekali yang disampaikan adalah hak tidak boleh diragukan, dan tidak ada keraguan sama sekali. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah menyatakan demikian. Allah menyatakan demikian bahwa kesabaran akan didatangkan sesuai dengan beratnya musibah, artinya tidak ada alasan untuk pesimis seberat apapun masalah yang kita hadapi. dan jangan pernah buka pintu kepada syaitan jangan pernah buka pintu kepada syaitan karena seluruh pesimistis seluruh pesimisme itu datang dari syaitan Allah berfirman tentang syaitan di dalam al-Baqarah ayat 268 ya al wa syaitan selalu menjanjikan kalian kefakiran 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 dan terus kefakiran lalu dia akan mengajak anda melakukan kekejian semua pesimis, semua kelemahan, semua keputusasaan itu datang dari syaitan. Makanya ketika salah satu ulama terbaik dunia pada hari ini, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti ditanya tentang masalah ini, beliau katakan seluruh pesimisme, seluruh serasa lemah, seluruh ketidakpercayaan diri, seluruh pertanyaan dalam diri kita, bisakah saya melampaui ini semua? Bisakah saya menghadapi ini semua? Itu dari syaitan, dari syaitan, dari syaitan separah apapun kondisi kita walaupun itu gara-gara ulah kita walaupun itu gara-gara dosa-dosa kita karena bisa jadi kita mengatakan tapi Pak Ustadz ya saya terjatuh ke dalam jurang ini karena dosa-dosa saya sendiri karena kesalahan fatal yang saya lakukan karena maksiat betul memang betul maksiat akan menjurumuskan kita tapi apakah itu kartu mati tapi apakah itu membuat kita putus asa makanya jamaah sekalian di dalam ayat di atas Al-Baqarah 268 ada kelanjutannya setelah Allah mengatakan syaitan membuat engkau merasa fakir terus dan menjanjikan kefakiran, kefakiran dan terus kefakiran. Allah lanjutkan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla dan Allah menjanjikan ampunan darinya dan karunia darinya. Itu menunjukkan kalaupun kita dapat masalah karena kesalahan kita sendiri, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis karena Allah menawarkan ampunan buat kalian yang menawarkan pintu buntu atau jalan buntu hanya syaitan, hanya syaitan dan rob kita yang mengatakan hanya syaitan. Rob kita menawarkan ampunan dan karunia. Maka jalan mana yang akan kita pilih? Mana ucapan mana yang kita percaya? Bisikan-bisikan mana yang kita ikuti? Oleh karena itu jamaah sekalian, Fa inna ma'al inna ma'al Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Bersama kesulitan ada kemudahan Dan Allah juga katakan dalam surat talak Wa ba'da usri yusra Wa ba'da usri yusra. Dan Allah jadikan setelah kesulitan kemudahan Oleh karena itu, marilah kita meyakini Sabda Nabi kita salam Dan tanamkan optimisme di dalam diri kita Nabi SAW mengatakan Yuk fa'lu Aku sangat kagum dengan optimisme Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang penuh rasa optimis Karena nabinya senang dengan optimisme Dan beratnya ujian Bukankah tanda cintanya Allah kepada kita Bukankah cintanya Allah kepada kita ditunjukkan dengan Allah menguji kita Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba atau sebuah kaum Allah akan uji kaum dan hamba tersebut Oleh karena itu semangatlah optimislah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pertolongan datang darinya bukan dari makhluk dan hendaknya kita perbaiki salat kita, puasa kita, zikir kita, doa-doa kita, dan jaga hubungan kita dengan Allah dan katakan tidak pada maksiat walaupun kondisi memang tidak mudah dan cukup sulit karena sekali lagi maksiat yang akan menghancurkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat